Video berdurasi 1 minit yang didakwa dirakam oleh penumpang pesawat Lion Air JT610 yang terhempas di perairan Karawang, Jawa Barat, Indonesia adalah tidak benar. Sebaliknya, memetik laporan sebuah portal berita Indonesia, video berkenaan adalah rakaman oleh penumpang pesawat Lion Air JT353 dari Padang menuju Jakarta beberapa tahun lalu. Terdahulu, media melaporkan tular sebuah video berdurasi 1 minit menunjukkan sekumpulan penumpang menjerit dan melaungkan takbir selain beristighfar dalam keadaan kabin yang gelap. Buat beberapa ketika, video terbabit turut menunjukkan keadaan di luar pesawat yang agak kabur dan terdapat beberapa gegaran kecil sepanjang seminit visual berkenaan. Semalam, pesawat JT610 penerbangan ke Pangkal Pinang di Pulau Bangka, Belitung, Indonesia itu dilaporkan terputus hubungan selepas 10 minit berlepas.